bisnis plan ke depan. Tapi paling tidak kami sudah secara resmi mengedarkan surat edaran ke seluruh karyawan pasar bahwa gaji di periode kami akan dibayar tepat waktu berbasis kinerja tentunya. Dan sampai saat ini kami sudah membuktikan kemarin seluruh karyawan bidang kebersihan sudah menerima gaji sekitar 200 juta lebih. Artinya kami sudah menjawab komitmen kami bahwa gaji ini di zaman kami ini akan dibayar tepat waktu. Kami optimis untuk pembayaran gaji tepat waktu. Kalau untuk rencana-rencana pendapatan berikut, kami optimis PD Pasar ini akan naik berkali-kali lipat, bahkan lebih dari 100% pendapatan. Konsep pengembangan seperti apa? Direktur pengembangan, Pak. Per meter 100 ribu, kalau dari anak buah Bapak meminta lebih, apa tindakan Bapak? Oh, langsung keluar surat peringatan keras sampai dengan pemecatan. Bahkan kalau ada pelanggaran hukum, kami mempersilakan APH, aparat penegak hukum, untuk masuk di dalam. Saya berani bersuara lantang keras seperti ini karena kami bukan sok suci. Kami ini semua manusia daging, punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi kami kira direksi ini dan Dewan Pengawas sejak kami dilantik sangat berkomitmen kuat untuk menjaga integritas kepemimpinan PD Pasar. Apalagi dalam rangka menunjang program sinergitas dengan Indonesia Hebat di bawah Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sulut Hebat di bawah Pak Oli Dondokabe, Pak Stephen Gando, dan Pak Andre Ango dan Pak Richard Swalang sebagai kuasa pemegang modal dalam hal ini pemerintah Kota Manado. Kami sangat bangga dengan integritas yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dan sinergitas yang terjadi sehingga bangsa makin maju, Manado makin sejahtera, rakyat makin makmur. Terima kasih.